Halo semuanya, selamat datang di channel Mika Diary. Hari ini saya akan buat puding, tapi pudingnya menggunakan bunga anggrek. Jadi saya sudah baca beberapa artikel di internet bahwa bunga anggrek itu bisa dikonsumsi atau dimakan. Jadi saya akan coba membuat puding yang isinya bunga anggrek. Ini sekarang saya akan ambil beberapa bunga anggrek yang nanti akan saya pakai di dalam puding. Saya akan petik beberapa seperti ini. Ini satu. Dimakan sama. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk jadi apa bahan membuat puding. Saya hanya menggunakan satu saset agar-agar, jadi saya bagi dua. Lapisan pertama saya akan membuat yang putih yang biasa. Kemudian lapisan yang kedua itu saya akan pakai yang coklat. Kita mulai saja dengan lapisan yang pertama yang berwarna putih. Jadi saya pakai air putih 350 ml. Kemudian gula mungkin sekitar 2 sendok gula. Oke, kita masukkan air 350 ml. Karena saya mau agar-agarnya itu padat. Kita masukkan 2 atau 3, saya masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian setengah bungkus agar-agar. Ini agar-agarnya sudah mendidih. Oke. Saya matikan apinya dan sekarang akan saya cetak. Ini saya sudah siapkan loyang yang saya basahi dengan air minum. Seperti ini saya akan basahi ke seluruh bagian loyang. Saya akan buang airnya. Saya masukkan dulu sedikit agar-agar. Oke. Sedikit saja di bawahnya sebagai fungsinya sebagai lem atau perekat bunga. Jadi sekarang saya akan hias. Bisa lihat. Jadi saya akan masukkan bunga anggreknya. Saya susun di bawah seperti ini. Thank you.
Oke, saya taruh seperti ini, menghadap ke bawah. Dan kita kasih hanya sedikit agar-agar ya, supaya dia merekat. Nanti saya akan masukkan dulu ke dalam kulkas. Kalau nanti sudah beku, saya akan masukkan sisa adonan. Sekarang saya akan masukkan dulu ke kulkas sampai dia set, sampai dia keras. Hanya beberapa menit saja dan ini sudah sudah keras. Bisa dilihat seperti ini. Jadi dia bisa set. Saatnya sekarang saya akan masukkan sisa adonan. Kita tuang sedikit-sedikit untuk menjaga supaya bunganya tidak bergerak. Oke, saatnya saya akan masukkan ke dalam kulkas. Oke, untuk ke adonan puding berikutnya, saya pakai susu cair coklat 350 ml. Kemudian 2 slice roti tawar. Dan coklat bubuk 1 sendok. Satu sendok teh seperti ini. Kita langsung blender. Saya langsung masak. Saya tambahkan gula pasir 3 sendok makan, 1 2 3. Dan terakhir setengah bungkus agar-agar. Ini adonannya sudah mendidih, saya akan matikan apinya. Jadi adonannya sangat pekat ya, karena tadi saya pakai roti tawar. Oke, ini yang pertama sudah set, akan saya masukkan yang coklat.
Oke, sekarang saatnya saya masukkan ke dalam kulkas. So, ini dia puding yang saya buat. Jadi, berhasil seperti ini. Ya, bisa kita buat puding bunga anggrek ini sebagai pengganti kue tar untuk ulang tahun. Jadi segitu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye bye.